Kocok dia tuh yang sepi loh. Ini tempatnya sepi loh yang. Kocok-kocok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again my channel YouTube Ajal Moto Vlog. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian, baik-baik saja? Dan kali ini gue mau ada acara pemotretan, cuy. Gue nggak bawa model yang lainnya gitu ya. Ya bisa dibilang ini adalah teman hati. Asik. Ya calon lah. Asik. Aduh. Jadi gua pagi ini mau ada pemotretan gitu ya. Dan gua di belakang nih bersama pacar gua di belakang. Ya gua sarankan gitu ya. Bila kalian ingin hunting pemotretan ya daripada pacar orang lain gitu ya. Kalian ajak mending pacar kalian sendiri gitu ya. Dan kebetulan pacar gua ini ya bagus lah untuk apa ya? Untuk jadi modelnya gitu ya. Oke, dan pertama gua kenal juga niatnya itu waktu dulu adalah mau ngajak dia hunting gitu ya, pemotretan gitu. Terus gua minta nomor handphonenya dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 tahun gua pacaran, alhamdulillah lancar ya kawan. Ya meski ada hambatan gitu ya. Ada beberapa hambatan tidak dalam menjalani hubungan dan tidak selalu lancar gitu ya kawan. Oke, jadi jalurnya ini kita mau ke Ciamis gitu ya. Jadi perbatasan sih antara Banjar. Oh my god. Becek anjir. Aduh, nges dielap ya velg. Terciprati anjir, terkotor ya anjir. Harus tanggung jawab ya. Cerot lihat ya. Enggak suka nama. Gua terkotori anjir. Oke. Cuacanya benar-benar bagus banget kawan. Sejuk banget di pagi hari ini. Wow, sejuk bro. Sejuk pisan euy. Oke, dan kita akan meninggalkan kota Banjar dan ini dia ya perbatasan antara Banjar dengan Ciamis. Jadi lokasinya itu ya bisa dibilang di area perbatasan Banjar Ciamis sih kawan gitu ya. Ada perhutan-perhutan kayak gitu sih. Jadi ya hutan dilindungi lah ya. Tepatnya di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Oke, dan nanti bisa teman-teman lihat ya untuk proses pengambilan gambarnya dan hasilnya seperti apa gitu ya kawan. Oke, di sini agak cukup rawan nih. Agak cukup rawan cuy. Rawan banget malah ya. Rawan banget. Soalnya di depan ada mobil besar gitu ya. Terus di sini gua mau nyebreng gitu, mau nyebreng. Oke, dan ini dia lokasinya cuy. Naik sedikit. Nah, ini bagus banget untuk pemotretan. Dikarenakan ya masih pagi, sekarang jam 8 ya. Tadi sempat mendung sih gitu. Sempat mendung dan bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau bagusnya itu di sini tuh ketika musim kemarau. Musim kemarau, pemotretan di sini daun-daun berjatuhan. Jadi jalannya itu tertutupi oleh sisa-sisa daun ya. Yang kering itu bagus banget ini cuy di sini itu. Oke, dan ini adalah hutan yang dilindungi oleh masyarakat pemerintah ya. Tepatnya perhutani. Oke. Mungkin bentar-bentar kita cari lokasinya terlebih dahulu kawan. Yang benar-benar bagus gitu ya. Biar nanti hasilnya maksimal. Oke, gua coba di sini aja deh. Dan benar-benar licin banget. Ya, sip.
Tinggal tidak? Iya. Oh, terus aku ngocok-ngocok lah. Ayo, 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 jalan, jalan. Oke, dan ini dia ya. Hasil dari Sapor Spray Fine. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah warna super bronze ya. Oh, kocoklah kaleng selama 15-30 detik. Sampai aduk dalam kaleng terasa bergetar beda. Coba gerak sok. Dikocok, dikocok, kuma dikocok. Ih. Kuma, ngelirin akan dia. Pinter. Sabar ada detik Cina. 15 detik terus. Kalau udah dikocok nanti keluarnya. Apa kumah ya tak? Oke dan ini lokasi bisa teman-teman lihat ya. Ini suka digunakan untuk pre-wedding ya. Tepatnya untuk wilayah Kota Banjar. Dan kita mulai untuk pemotretan hari ini. Dan nanti gue akan tampilkan hasil-hasil fotonya ya nanti di ending video. Dan pokoknya yang hey mengkeran wae. Oke dan bisa teman-teman lihat. Nah ini dia pacar gue cuy, yang selama berapa tahun ya, 4 tahun lebih kita bersama. Asik. Cantik kan? Hey. Gelis aku mau gelis. Oke. Dan gue nanti akan tampilkan ya hasil fotonya sekali lagi. Dan ya gue mau off dulu ya kawan.